Sudarlun keluarga besar Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam kembali menggelar megang bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Kegiatan yang saban tahun dilaksanakan itu berlangsung di Kampung Gla Menasah Baru, Kecamatan Krung Baruna Jaya, Aceh Besar, Sabtu 4 Mei 2019. Acara megang dengan sistem meripe atau urunan dari keluarga besar KWPSI ini diawali dengan menikmati hidangan kuah blangong secara bersama. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin KWPSI sejak 2013. Selain megang bersama, KWPSI juga memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Acara itu dihadiri tokoh pers Aceh yang juga Sekretaris Dewan Pembina KWPSI, Harun Kecilemi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Muhammad Hamzah, mantan Karohumas Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, dan lainnya. Makasih banyak dengan acara seperti ini kan di megang setiap tahun lah ya. Misalnya alhamdulillah kita ini mendapat daging megang, jadi nggak susah beli lagi kan. Alhamdulillah untuk anak yatim. Apa yang kita harapkan saya dari kegiatan ini? Kegiatan ini kita laksanakan setiap tahunnya. Itu adalah yang pertama adalah untuk melestarikan budaya masyarakat Aceh dalam rangka menyambut Ramadan itu ada megang. Jadi kita buat tradisinya megang meripe namanya. Dan ini memang selain itu kita melihat dari aspek tradisi, juga ini adalah untuk mengikat silaturahmi. Silaturahmi di antara kita ini adalah untuk menyambut Ramadan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.